mampu menjelajah pada kecepatan lebih dari 3 Mach. SR-71 Blackbird adalah pesawat tercepat yang sampai saat ini belum terkalahkan. Tetapi SR-71 juga menjadi pesawat yang paling singkat dalam layanan. Dengan kinerja yang luar biasa, bahkan Blackbird harus pensiun saat Perang Dingin belum berakhir. Blackbird yang masuk layanan pada 1980-an mulai pensiun pada tahun 1990 atau sebelum jatuhnya Uni Soviet. Memang 3 pesawat masih diaktifkan oleh Angkatan Udara karena desakan Kongres. Tetapi itu juga hanya dalam waktu singkat, yakni antara tahun 1995 hingga 1998. Sementara itu NASA masih menerbangkan pesawat untuk penelitian sampai 1999. Dan setelah itu seluruh Blackbird benar-benar pensiun tanpa pengganti. Pertanyaannya, kenapa pesawat yang sedemikian hebat dan tidak tertandingi itu sedemikian cepat masuk museum? Meski memiliki kinerja yang tidak tertandingi, SR-71 juga menghadapi masalah tingginya biaya operasi yang juga tidak tertandingi. Inilah salah satu alasan kenapa pesawat itu kemudian dipaksa untuk pensiun dini. Selain itu, Angkatan Udara Amerika juga mulai meragukan ketahanan pesawat itu untuk melawan sistem pertahanan udara Soviet yang baru seperti SA-10 Grumble alias S-300 dan MiG-31 Foghorn. Bahkan Angkatan Udara Amerika secara aktif menolak upaya Kongres untuk menghidupkan kembali Blackbird pada tahun 1990 karena alasan ini. Sebagaimana dilaporkan Los Angeles Times, keputusan Angkatan Udara untuk mempensiun Blackbird pada tahun 1990 didasarkan pada beberapa faktor. Dalam kesaksian di Kongres, Kepala Staf Angkatan Udara Amerika saat itu, Jenderal Larry D. Wilts mengidentifikasi peningkatan survivability satelit pengintai SR-71 rentan terhadap SAM Soviet dan biaya pemeliharaan armada SR-71. Faktor biaya adalah yang paling signifikan untuk Angkatan Udara karena mengganggu pembiayaan sektor lain. Diperkirakan uang yang digunakan untuk mengoperasikan armada SR-71 bisa untuk mengoperasikan dan memelihara 2 sayap tempur taktis. Perkiraan sejumlah perhitungan, SR-71 membutuhkan biaya sekitar $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah per jam. Tingginya biaya disebabkan salah satunya fakta bahwa armada Blackbird hanya kecil, yakni hanya dibangun 32 pesawat. Belum lagi desain unik SR-71 menjadikan pemeliharaan jauh lebih sulit. Selain itu juga diperlukan logistik khusus terutama untuk bahan bakar yang biayanya eksotis, yakni $18.000 atau sekitar 243 juta rupiah kala itu. Bahan bakar khusus SR-71 yang disebut sebagai JP-7 juga harus dibawa oleh pesawat tanker khusus KC-135K. Bahan bakar ini memiliki titik nyala yang tinggi dan tidak akan menguap atau meledak di bawah panas dan tekanan ekstrim. Tetapi bahan bakar itu sulit dibakar atau dinyalakan dengan cara konvensional dan harus mengembangkan sistem pengapian kimia berbasis tritil borane. Hal ini menambah kompleksitas biaya. Sementara di sisi lain, anggaran Angkatan Udara Amerika menurun menjelang akhir Perang Dingin. Hal ini menjadikan mereka tidak bisa lagi menjaga SR-71 yang mahal, terutama juga karena ancaman baru mulai muncul. Layanan ini mengharapkan kombinasi dari satelit dan sarana teknis lainnya akan menggantikan jet legendaris tersebut. Salah satu sistem tersebut adalah pesawat tak berawak atau drone pengintai Lockheed Martin RQ-3 Darkstar. Tetapi program ini dibatalkan pada tahun 1999. Tetapi meski RQ-3 dibatalkan, Angkatan
Udara Amerika terus mengembangkan Tier 3 yang memunculkan Lockheed Martin RQ-170 Sentinel dan kemungkinan juga pesawat tabrawak Northrop Grumman RQ-180. Jika RQ-180 tidak ada, secara efektif sulit untuk menutup kesenjangan kemampuan karena ditinggalkan SR-71 Blackbird. Demikian sahabat Jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapak.com dan www.flashjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.